Muhammad Rehan, bocah berusia 8 tahun yang penyandang disabilitas yang tidak dapat bicara secara normal ini, meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh keluarganya sejak Sabtu pagi hari, sekitar pukul 6.00 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Beruntung anggota Binmas berhasil menemukan Rehan, anak dari Bapak Abdul Majid, yang kemudian diamankan di gerbang posko keamanan Puri Kembangan, Kembangan Selatan. Puji syukur saat ini Rehan sudah dipertemukan kembali kepada orang tuanya. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Muhdir Binmas Kembangan Polres Metro Jakarta Barat. Salam Tribrata.